sudah jauh di mataku. Padahal kan waktu kita SMP, kita pernah punya cita-cita buat satu SMA bareng. Iya, terus betul. Kita juga kan pengen kuliah bareng. Iya. Lah emang sekarang kita udah gak bareng? Kan kita udah bareng, emang mau apa lagi? Ya pengen aku sih, kita itu sahabatan sama ketan pun. Tapi aku takut kalau kita udah punya pasangan, terus jatuh cinta sama yang lain, nanti malah kita yang ditinggalin. Emangnya siapa sih yang mau ninggalin? Nah, emang siapa coba yang mau ninggalin? Ya gak tahu. Ya kita kan udah janji juga kalau kita bakalan jadi sahabat buat selamanya. Terus juga kan pasangan kita tuh wajib tahu kalau kita itu sahabatan. Nah, tuli tuh. Bener banget itu. Iya dong. Kamu gimana ya? Berbekas sekolah di sini. Ya udahlah. Udah hampir 1 bulan sekolah di sini, masa masih nggak betah aja? Ya, kali aja masih ingat sekolah di kota dulu. Ini kan kampung. Udah betah kok. Hei, kalian lagi ngobrolin apa? Pengen tahu aja. Ya, pengen dong. Nia. Gimana kamu udah betah belum sekolah di sini? Ya alhamdulillah aku udah betah. Pasti gara-gara ada aku di sini. Makanya kamu betah sekolah di sini. Kalau iya emang kenapa? Ih, serius nih. Aku jadi grogi. Kan tadi kamu nanya, aku sekolah di sini betah karena ada kamu. Terus aku jawab iya, salah aku di mana? Enggak salah sih. Justru aku seneng karena aku suka sama kamu. Kalau gitu mau nggak kita pacaran? Dilihat, kita pacaran. Nanti kita pacaran ya. Cepet banget sih, berulang jadi iya. Diri, mau kemana? Urusin aja tuh Rizky. Ngapain sih ngurusin Diri? Mending kita pacaran. Iya sih. Eva, Iki kok lama banget ya? Iya ya. Biasanya dia kan selalu tepat waktu. Apa kita duluan aja? Terus kalau kita duluan dia pasti marah. Ya juga sih. Ya udah deh, kita tungguin aja. Ya udahlah. Reva, lihat deh. Itu Iki kan? Tapi kok dia kayak goncangan sama siapa ya? Iya, itu Iki. Kayaknya itu anak baru deh, yang dari kota itu. Oh iya. Ih, Iki kenapa sih? Kita kan nungguin dari tadi di sini. Tahu. Kita manungguin lama-lama dia balas sama orang lain. Tahu ih. Udah yuk. Tunggu. Itu kayak Iki sama Nia ya? Kayaknya mesra banget. Lihat deh. Jangan-jangan mereka pacaran lagi. Hah? Masa sih? Coba kita samperin yuk. Coba yuk. Kamu gak akan ninggalin aku kan? Kamu akan setia kan sama aku? Ya pasti dong sayang. Ki. Aku gak salah dengar. Kamu ngomong gitu sama Nia? Enggak kok. Mau dengerin lebih jelas lagi. Nih ya, dengerin. Ya pasti dong sayang, aku gak bakal ninggalin kamu, aku bakal setia sama kamu. Kamu nyebelin banget sih Ki. Tahu ih. Udah lah yuk pergi yuk. Itu sahabat kamu? Iya, tapi itu dulu sebelum aku kenal sama kamu. Tapi sekarang aku maunya sama kamu terus. Iya makasih ya. Sama-sama sayang. Ayah,
Kamu yakin tadi itu Iki? Aku gak yakin banget deh, masa Iki bisa sih ngomong kayak gitu sama kita? Iya tahu. Ih, aku tuh sebel banget. Aku gak percaya kalau Iki itu bisa ngomong kayak gitu sama kita. Pasti itu gara-gara si cewek kota itu. Makanya Iki berubah sama kita. Ya iyalah, terus kalau bukan cewek kota itu, terus siapa lagi coba? Gimana banget sih? Saya lagi ngomongin siapa? Derry. Sini dulu. Ya, makasih. Derry, kok tumben sih kamu gak main sama cewek kota itu? Iya, sekarang Nia berubah semenjak pacaran sama Kiki. Dia menjadi sombong. Bukan, kata aku juga akan, pasti gara-gara cewek kota itu. Iya, kata aku juga. Keren banget sih. Jadi itu simple. Enak nggak minumannya? Enak banget sayang, seger deh. Saya lihat muka kamu. Bisa aja kamu. Iki, pulang bareng yuk. Iya Ki, pulang bareng yuk. Udah nggak mau aku main sama kalian. Udah pulang sana. Udah sini Ki, minta esnya, haus nih. Dia aja sendiri. Udah Reva, kita pergi aja. Kita itu kan bukan pengemis. Kita itu cuma mantan sahabat yang udah dilupain dan gak pantas buat jadi sahabat. Kamu tega banget sih Ki sama kita. Udah, sana pergi. Yaudah Reva, pergi aja yuk. Tunggu bentar. Buat kamu cewek kota, kamu udah merusak persahabatan kita. Dan yang pastinya, kamu akan tinggal seseorang juga, itu pasti. Iya benar. Itu bukan urusan aku, itu urusan kalian. Ya udah yuk, kita pergi aja. Udah yuk. Reva, aku sedih banget ya. Sahabat yang dulu pernah sama kita dari mulai SMP. Terus dia ngecewain kita gitu. Udah deh. Aku yakin kok nanti Iki pasti bakalan balik lagi ke kita. Iki tuh orang yang baik kok sebenarnya. Lihat Reva, emang itu yang kamu bilang baik? Emang seperti itu? Iya, aku yakin kok dia orang yang baik. Dia pasti bakalan kembali ke kita. Dari motor kayaknya Iki sama Nia deh. Masa sih? Iya. Ayo samperin yuk. Enggak deh, kamu aja sana. Kamu mah yaudah lah. Ki bangun Ki. Iki. Ki. Ini kenapa sih? Pasti gara-gara kamu kan. Ki bangun. Ki. Ki. Ki maafin. Hah? Reva kenapa ya? Ki bangun Ki. Ki. Iki, Iki, ini kenapa bisa kayak gini sih? Tahu nih. Iki, bangun, Iki, bangun, maaf, Iki, kok bisa kayak gini sih? Iki, Iki, kamu dengar kan suara aku, Iki? Iki, Iki. Aku selalu rindu padamu. Selalu ingin bertemu. Aku selalu menyayangimu. Rindu canda tawamu. Kita pernah merasa bahagia sama. Iki, bangun Ki. Bangun. Namun itu hanya cerita tentang masa lalu kita.
sahabatku, sahabatku, kini sudah jauh di mataku, sahabatku, sahabatku, namun kau selalu ada di hatiku.